أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, konsep awalnya adalah kita lihat dalam surah Al-Mu'min, Allah katakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah kami ciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah, Allah katakan dalam Al-Qur'an kami ciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Ini konsep dasarnya. Ya. Kalau Anda paham ini, maka Bapak sekalian, kita akan lihat bagaimana Allah tanda kutip mentransfer energinya ke kita semua. Mentransfer tanda kutip ya. Dari proses apa? Dari proses yang namanya fotosintesis. Fotosintesis. Matahari datang menyinari bumi gitu kan. Kemudian kena di tumbuhan, terciptalah di situ proses fotosintesis menghasilkan oksigen, menghasilkan bahan-bahan nutrisi yang diperlukan, NAD segala macam ada di situ semua. Dan dari tanaman tadi, dari daunnya ke batangnya sampai ke akarnya. Saya sebenarnya mau hari ini kalau kajian saya biasa saya bawa peraga. Kita lihat ya peraganya. Ini contoh nih, ini produk Allah nggak? Kelihatan nggak? Apa ini? Jamur. Jamur ini salah satu produk Allah. Kalau Anda lihat bentuknya, paling semangat. Kalau Anda lihat bentuknya, Bapak sekalian, dia bentuknya kayak apa? Kayak kista. Oh iya. Bapak ibu sekalian, gitu. Bahaya nih kalau ibu kurang jelas atau gimana? Memang prosesornya prosesor yang lama. Nggak apa-apa. Ke depan aja bu, ke depan sini, ke depan. Iya, oke, saya perlambat. Baik, sampai mana tadi? Nah, gini nih, oh jamur. Jamur nih kalau Anda lihat terus sekalian, bentuknya kayak apa? Kayak ya kayak kista gitu loh. Kista-kista itu kan bertangkai tumbuh di gini dalam tubuh kita. Makanya jamur ini merupakan salah satu tanda kutip hashtag atau kan produknya Allah yang memang dia berperan untuk mengikat logam berat. Subhanallah. Jadi jangan makan capcay gitu, makan jamurnya secuil. Makan begini aja udah cukup. Anda kasih, nanti saya kasih resepnya. Dan nanti Anda bisa betul-betul dapatkan makan yang sehat. Ya, seperti itu. Ini contoh jamur. Lalu kalau Anda lihat ini. Ini apa? Sosis. Ini kan sosis. Semalam saya sengaja belanja buat beli beginian. Saya tunjukin. Sosis ini dasarnya apa? Dari daging. Ya, dasarnya daging. Tapi ketika dia sudah diolah dengan bahan-bahan aditif sintetik, maka sosis ini akan kehilangan pair elektronnya, elektron pasangannya. Bahasa singkatnya, dia akan menjadi radikal bebas. Kalau Anda mau makan daging, jangan makan sosis. Paham ya maksudnya? Sebab apa? Dalam sini ada apa? Ada tepung, ada pengawet, ada pelunaknya. Ya, konsep awal tadi saya katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari saripati dari tanah. Sehingga apa? Kalau Anda lihat daun ini, dalam daun ini ada energinya. Ya, deh. Dalam daun ini ada energi tanda kutip Allah yang dia transferkan melalui matahari sampai ke batangnya. Subhanallah kan, luar biasa. Kalau Anda lihat, begitu luar biasa tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang paling luar biasa, Bapak sekalian, adalah ketika ya, ketika kita lihat. Jadi, semua proses yang mengotori tanah. Tanah itu apa? Perut. Perut ya. Dia akan membuat satu proses namanya apa? Oksidasi karatan tadi itu loh. Semakin banyak orang makan beginian, maka proses oksidasi dan inflamasi atau peradangan dalam perutnya, dalam badannya akan semakin banyak. Which is apa? Elektron yang tadi Allah tadi saya katakan, kan kata Allah wasama arfa'a wa wada'al mizan.
dan kami ciptakan keseimbangan. Jangan kau rusak keseimbangan itu. Keseimbangan itu apa? Elektron pair. Elektron itu berdua, begini terus, berpasangan terus. Ketika orang makan beginian, habis satu, habis satu, habis satu, habis satu, habis satu. Tubuh ngomel, muncullah keluhan. Paham ya? Masih cepat, Bu? Nggak apa-apa, Ibu pura-pura paham dulu aja. Nanti mudah-mudahan Allah pahamkan, Ibu. Oh iya, Alhamdulillah. Jelas ya? Habis itu ya? Jadi, semakin banyak proses oksidasi dalam tubuh manusia itu, maka semakin karatanlah manusia tersebut. Pernah nggak Ibu Bapak lihat orang, teman-teman Anda, mungkin Anda sendiri yang mungkin Anda menjaga makanan, kemudian Anda bandingkan teman Anda dengan umur yang sama, dia jauh lebih tua dari Anda. Itu karatan, oksidasi. Kenapa? Tanya sama dia, tiap hari makannya apa? Pagi-pagi awal belum apa-apa, sarapan pagi sudah nasi goreng. Tidak cukup nasi goreng, tambahkan dengan teh manis. Tidak cukup teh manis, tambah gorengan. Sudahlah, jangan tanya kenapa nanti bulan depan kena kencing manis. Ya kan? Jadi segala sesuatu yang kita buat itu kembalinya ke kita juga. Inna ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kebaikan juga sama, baliknya ke kita juga ya. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi dari sini baru sekalian, maka lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Bagaimana Allah sebenarnya inginnya kita tuh sehat. Manusia tidak didesain untuk sering-sering sakit. Bagi ibu-ibu yang mohon maaf ada keluhan di menstruasinya setiap bulan, Anda ada yang enggak beres dengan perut Anda. Perut, karena kata kunci di perut, kata kunci di pencernaan. Ya, semakin bermasalah perut tersebut akan semakin banyak memberikan efek ke organ-organ tubuh kita. Ya, jadi ya, bahasanya itu inflamasi. Karatan itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara produk seperti ini. Bahkan saya pernah baca satu penelitian, justru vitamin-vitamin sintetik itu meningkatkan risiko kematian, coba. Vitamin sintetik loh. Kenapa? Karena sudah pairing elektron pair, elektron yang berpasangan tadi sudah lepas semua. Contoh nih, misalkan kita bicara tentang, misalkan anggaplah ini tomat. Tomat ini misalkan ya, ini misalkan ini tomat. Tomat ini ada satu bahan namanya likopen. Namanya apa? Likopen. Likopen itu anti kanker. Tapi dia dalam satu kompleks senyawa dalam tomatnya. Ketika likopen ini diisolasi, dikeluarkan, maka terjadilah satu proses yang tidak sesempurna ketika tomat itu masih utuh. Jelas. Jadi orang yang mohon maaf mungkin makan vitamin sintetik, sebenarnya elektron pairingnya atau elektron yang berkumpul atau berpasangan tadi itu satu persatu akan hilang semua. Vitamin di mana? Di sini. Dan makannya gimana? Jangan makan terisolasi, makannya secara utuh. Contoh mungkin kita bicara vitamin C. Vitamin C ada di mana? Jeruk. Makan jeruk semuanya. Ya, kulitnya nggak usah lah. Apa namanya, ya itunya itulah Anda, apa namanya, Anda slow juicer dalam mulut Anda gitu kan, seperti itu ya. Jadi semakin dia setiap dia dipisahkan sekalian ya, wasama arfa'al wad'al mizan alla tatghu fil mizan, kata Allah jangan kau rusak keseimbangan. Ini ada keseimbangannya, Bu, di sini. Sehingga apa, kalau mungkin mohon maaf kita bicara tentang anak-anak autis gitu kan, misalkan anak-anak yang kabarnya, ketika saya pernah dapat satu pasien ibu-ibu yang bawa anaknya ke saya saat itu, yang anaknya autis itu saya lihat lab logam beratnya, lab hasil logam berat tuh subhanallah tingginya luar biasa. Obatnya apa? Gampang sebenarnya, mineral-mineral terbaik itu ada di tanah. Ya, mineral-mineral terbaik itu ada di tanah. Di mana kita bisa dapatkan? Salah satunya adalah dari bawang-bawangan kayak begini. Nih, bawang beginian. Dibikin apa? Dibikin sambal matah. Itu udah jadi chelation. Chelation itu ada satu teknik terapi namanya mengikat logam berat. Di dunia pengobatan barat nggak ada begituan. Ya. Coba mungkin, saya tidak menyalahkan, cuman kadang-kadang saya melihat porsi itu kebablasan. Contoh, orang pegel-pegel, Anda berobatlah ke dokter, pegel-pegel, dikasih apa? Vitamin B komplek. Betul? Saya tahu karena saya dokter. Kalau saya katakan apa? Anda lagi pegel-pegel, saya katakan olahraga. Pergi bekam sana, exercise, stretching, relax, hilang tuh pegel-pegelnya. Iya kan? Terus ngapain lagi? Habis itu, bosnya susah-susah. Minum kayak beginian. Nih, saya bawa ini, kunyit. Apalagi ada lagi namanya tuh, lupa pula. Oh, ini dia nih. Apa nih, jahe merah. Hilang pegelnya.
karena dia bisa buang asam laktat. Gitu ya. Jadi tapi bahaya juga kalau orang semua sehat. Enggak lah. Kalau semua orang pada sehat, anggaran kesehatan kan bisa dialihkan untuk yang lain. Gitu loh. Jadi dokter itu kita bantulah mereka. Kasihan dokter tuh. Ya capek mereka. Ya ngobatin orang sakit, apalagi yang datang kebanyakan orang sakit. Enggak ada orang datang ke dokter itu untuk silaturahim. Enggak ada kan? Kebanyakan kan begitu. Datang ke dokter untuk berobat. Tapi kalau sudah paham konsep ini, nanti mungkin Anda tanya, dok, apa nih saran dokter supaya bebas kolesterol? Dokternya tulis resep. Resepnya apa? 8 tambah 3 tambah B. Wuh, itu dokter yang soleh banget tuh. 8-nya apa? Puasa Senin Kamis sebulan. Wuh, 3-nya apa? Puasa ayam mulbit. B-nya apa? Berbekam. Hilang kolesterolnya. Tambah satu lagi, IF. IF itu apa? Intermittent fasting. Intermittent fasting itu apa? Jangan sering-sering kenyang, biasakan lapar. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda baru sekarang, mulai sekarang pengen hidup sehat, jangan pernah biarkan lambung Anda penuh. Itu kata kuncinya. Sebab apa? Ada satu proses dalam tubuh kita namanya autofagi. Autofagi ini adalah satu proses yang dia sebenarnya penemuan baru ditemukan seorang dokter di Amerika atau Jepang, ingat saya. Dia menemukan bahwa ternyata tubuh itu bisa memakan sel-sel yang rusak dengan catatan kalau tubuhnya dalam kondisi lapar. Ya. Autofagi bisa terjadi kalau seandainya orang itu dalam kondisi lapar. Ya. Jadi kalau Anda pengen punya pencerahan lebih baik, bukan kurangi makanan sebenarnya, tapi Anda biasakan aja sering-sering lapar. Nanti habis itu konsepnya tadi awal tadi apa? Makan bukan untuk kenyang, tapi untuk nutrisi. Anda makan untuk nutrisi, itu kata kuncinya. Ya, makan untuk nutrisi, ya, bukan untuk kenyang. Ya, jadi kalau kita bicara ini saja, misalkan ya, bawang ini aja, atau mungkin saya kasih resepnya. Ini bawang nih ya. Ini bawang Anda ambil mungkin segini lah ya. Saya nggak ada asisten. Kalau ada asisten bisa langsung praktek. Nanti bawang segini. Segini lah kurang lebih. Anda campurkan sama ini. Ini apa? Pisang. Pisang yang ada bijinya. Hah? Pisang, bawa pisang lah. Kenapa ada bijinya? Karena jangan makan pisang yang gak ada biji. Ada biji gak? Kalau pisang gak ada biji, maka nenek moyang dia, bibitnya kemungkinan besar transgenik. Transgenik itu sudah diubah modifikasi gennya, paham? Jadi kalau Anda beli anggur, jangan beli anggur yang gak ada biji. Karena dasarnya anggur dulunya apa? Pakai biji. Paham ya? Semangka juga sama. Ya, di Amerika tuh sudah terkenal banget namanya GMO, genetically modified organism. Jadi tumbuhan yang dimodifikasi secara genetik. Nih contohnya. Jadi pisang kayak begini, Bu, Pak. Anda campurkan dengan begini. Dengan apa tuh? Dengan si siapa? Bawang putih ini. Lalu, saya banyak kotaknya. Anda campurkan sama madu kayak begini. Ini udah jadi super probiotik buat tubuh Anda. Gampang kan? Rasanya gimana? Enak. Enak kok. Apalagi campur sama madu. Apalagi campur sama coklat bubuk kayak begini. Ini coklat bubuk. Ya, ini harta karun saya di rumah. Ya gitu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzab